Pemirsa, Dinas Pemadam Kebakaran Muaro Jambi memberikan sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran tahunan. Hal ini guna memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan bahaya kebakaran lahan maupun hutan. Dinas Pemadam Kebakaran Muaro Jambi memberikan sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sekernan, Marosepo, dan Jambi Luar Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 9 hari, dimulai dari 29 Mei hingga 10 Juni 2024. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Muaro Jambi, Indra Gunawan mengatakan, kegiatan sosialisasi dari Damkar Muaro Jambi ini guna memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan bahaya kebakaran lahan maupun hutan, yang artinya kita harus mewaspadai dengan kondisi seperti ini. Beberapa waktu lalu, kondisi cuaca yang panas itu sangat rawan sekali kebakarannya. Jadi kegiatan sosialisasi dan edukasi pemadam kebakaran untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan bahaya kebakaran baik di pemukiman, di lahan maupun di pertanian rumah. Artinya kita harus mewaspadai dengan kondisi iklim yang sekarang ini. Ketika panas itu ada kemungkinan terjadi kebakaran di wilayah karena beberapa waktu yang lalu kebakaran ini terjadi karena hari kegiatan ini dilaksanakan selama 9 hari. Dalam satu kecamatan itu tidak hanya dilaksanakan. Jadi ada secara teorinya ada, kemudian praktek lapangan ada. Artinya kita juga mengundang instruktur memberikan edukasi kepada peserta pelatihan ini dari masyarakat maupun dari tokoh masyarakatnya, ada pemudanya, ada petaganya, semua elemen kita. Selanjutnya ada akan sosialisasinya, Pak? Nah, ini kita lakukan bertahap. Mungkin kedepannya kita akan terus lakukan kegiatan ini karena ini butuh pemahaman baik itu untuk masyarakat maupun bagi kami sendiri. Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara teoris dan praktek langsung. Dengan itu, Damkar memberikan pelatihan kepada masyarakat maupun dari tokoh masyarakat. Untuk kedepannya, Damkar terus melakukan kegiatan tersebut, karena ini butuh mengajarkan kepada masyarakat secara bertahap. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.